tolong ini peti jenazah dibuka. Geser kakak, geser kakak. Teman-teman, mohon maaf, saya komisaris besar Dori Sinaga, Kabid Propam Polda Jambi, karena jenazah ini adalah anggota di Propam, kami mengantar komisaris besar Rio Simatupang yang mengawal jenazah. Kita tentunya akan ada prosedurnya untuk penyerahan dulu. Setelah itu nanti Bapak akan dijelaskan oleh pengawalan dari Mabes, dari Kompes Simatupang. Gitu, Pak. Oh, begini, Pak. Sebelum kami tengok anak kami belum bisa menerima. Bapak bilang tadi mau maaf, menyerah sekarang. Iya. Apa yang Bapak, entah apa di dalam ini saya nggak tahu. Istilahnya mohon maaf, saya beli kucing dalam karung sekarang. Saya teken nanti yang mau saya teken, nggak tahu saya dari sini. Mohon maaf, Pak. Silakan. Jadi pertama, saya Kombes Pol Leonardo Dapestatuta. Kami diperintahkan untuk mengantar jenazah adik kita ini, adik kita, karena ini merupakan keluarga kita juga. Terus kami merasa turut juga berduka, atas kepergian adik kita. Kami tadi sudah menunggu perjalanan kemarin untuk mengantar sebagaimana diperintahkan kepada pimpinan supaya hari ini diantarkan ke rumah dan untuk nanti diantarkan ke tempat pesta duka. Ada pun seperti yang Bapak sampaikan tadi, ingin membuka ini bisa nanti dilihat ya, bisa. Dan perlu kami jelaskan kronologis untuk kejadian ini sudah langsung diperintahkan sama adik kita si Reza. Itu mungkin sementara dari kronologis yang disampaikan itu. Nanti untuk perkembangan selanjutnya masih dalam tahap proses pemeriksaan, karena yang terduga melakukan penembakan itu sudah dalam pengamanan dan proses pemeriksaan. Untuk jenazah sudah langsung diketahui juga sama adik kita Reza bahwa jenazah sudah dilakukan otopsi, dan otopsi itu sudah berlangsung selama beberapa jam, semua sudah dilakukan dan hasilnya sudah ada mungkin di peran sana, di dokter. Jadi bagaimanapun nanti hasilnya, kalau keluarga merasa masih kurang yakin ataupun masih ada rasa kok bagaimana ini, untuk bisa datang ke Jakarta. Nanti sini tadi Propam juga sudah menyampaikan sama kita Reza. Yang penting bagaimana adik kita ini diberangkatkan dengan baik ke tempat peristirahatannya terakhir. Ya, bagaimana itu yang harus kita konsen dulu. Memang semuanya berduka, Bapak berduka, Ibu juga berduka, kami juga berduka. Ya, kami juga merasa berduka. Walaupun saya tidak pernah ketemu sama adik kita ini, tapi merasa saya ada marga di belakang di Matupang, dan saya ketemu dengan adik ini tidak sengaja. Baru apa Mama? Baru cuma kita. Kebetulan saya tunggu di sini juga. Jadi saya merasa juga bersedih, ya. Jadi seperti itulah, ya. Kalau memang dari keluarga masih ada merasa nanti masa ada kejanggalan, udah dipastikan semangat dari Propam. Namun untuk proses semua sudah dilakukan dan sudah diamankan.